olahraga. Kembali lagi di AHM Channel. Sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dibantu subscribe, like, komen, dan share-nya untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa membalas kebaikannya. Duel sengit bakal tersaji di Super Big Match menandai pertandingan perdana PSM Makassar di markas baru mereka Stadion BJ Habibie di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022, pukul 17 WITA. Dalam laga ini, tuan rumah pasukan Ramang akan menjamu Serdadu Tridatu julukan Bali United. Pertandingan ini bakal berlangsung sengit. Selain kedua tim syarat prestasi, mereka juga merupakan tim yang bermain di AFC Cup. Pasukan Ramang patut waspada, pasalnya Bali United merupakan juara bertahan Liga 1 2021. Mereka juga tak banyak melakukan perubahan komposisi pemain. Berbeda dengan pasukan Ramang yang hampir 80% pemainnya telah berganti. Khusus pemain asing hanya Wiljan Pluim skuad musim lalu yang dipertahankan. Di pertandingan perdana pekan lalu, baik PSM Makassar maupun Bali United sama-sama memetik poin penuh dari lawannya. Secara mengejutkan, pasukan Ramang mampu mengalahkan PSS Sleman. Sementara, Bali United bertindak sebagai tuan rumah juga mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, memilih merendah jelang pertandingan. Ia mengakui bahwa Bali United merupakan tim juara musim lalu. Menurutnya, ia tengah mempersiapkan timnya untuk memberikan segalanya dalam pertandingan nanti. Apalagi, laga ini disaksikan ribuan supporter PSM Makassar. Saya tentu tak bisa berjanji kepada kalian semua bahwa akan memenangkan pertandingan. Namun saya mempersiapkan tim untuk memberikan segalanya, ungkapnya. Berikut prediksi susunan pemain PSM Makassar: penjaga gawang, Reza Arya; pemain belakang, Yuran Fernandes, Erwin Gutawa, Dalen Doke; pemain tengah, Yakob Sayuri, Rizky Eka Pratama, Akbar Tanjung, M. Arfan, Rashid Bakri, Wiljan Pluim; penyerang, Everton Nascimento.